Hai semuanya, kembali lagi di channel Mikaela Kiandra. Kali ini saya buat Japanese cheesy cake dengan cara yang mudah dan anti gagal tentunya. Ini dia bahan-bahannya, kita siapkan 160 gram krim keju, 25 gram mentega putih, 4 butir kuning telur, 4 butir putih telur, 70 gram gula, 60 ml susu cair, setengah sendok teh perasan lemon, dan 45 gram tepung kunci. Sebelumnya kita siapkan air, kita panaskan ya hingga mendidih. Sekarang kita siapkan wadah, tuang krim keju ke dalamnya, tambahkan mentega putih, lalu kita aduk menggunakan spatula sampai krim keju dan juga mentega putih tercampur dan menjadi lebih halus. Kita aduk seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini, kita pindahkan. Sekarang kita lanjut mengaduk di atas permukaan air yang mendidih tadi ya. Nah, ini krim kejunya sudah semakin halus. Kita aduk-aduk terus. Kita matikan api dan kita lanjut mengaduk. Tambahkan susu cair, lalu kita aduk kembali hingga semuanya tercampur dan adonan menjadi lembut. Kalau sudah seperti ini kita angkat. Ini nanti airnya kita pakai ya, jadi kita rebus kembali. Kita aduk sebentar, lalu kita masukkan kuning telur dan kita aduk kembali kira-kira 1-2 menit hingga kuning telurnya tercampur dengan baik. Kita mengaduknya sampai seperti ini ya. Selanjutnya kita tambahkan tepung. Di sini saya menggunakan tepung kunci biru. Kita masukkan sambil kita ayak ya, supaya tidak ada tepung yang bergerindil. Lalu kita aduk kembali sampai semuanya tercampur rata, sampai tidak ada tepung yang terlihat. Kita aduk sampai seperti ini ya. Nah, ini kita sisihkan dulu. Sekarang kita ke wadah putih telur. Kita kocok putih telur sebentar. Kemudian tambahkan perasan lemon. Lalu kita kocok kembali. Selanjutnya kita masukkan gula secara bertahap. Kita memasukkan gulanya dalam 3 tahap ya. Ini tahap kedua. Dan ini tahap terakhir, yaitu tahap ketiga. Kita kocok sampai seperti ini ya. Ini kita sisihkan. Selanjutnya kita kembali ke wadah kuning telur. Ini kita aduk terlebih dahulu
supaya permukaannya tidak mengering ya. Lalu kita masukkan putih telur secara bertahap. Kemudian kita aduk seperti ini, mengaduknya perlahan-lahan saja ya. Lakukan hal yang sama sampai semua putih telur tercampur ke wadah kuning telur. Setelah seperti ini, kita berhenti mengaduk. Kita siapkan loyang. Di sini saya menggunakan loyang bulat dengan diameter 16 cm dan tinggi 7 cm. Tuang adonan ke dalamnya. Kemudian kita siapkan loyang yang lebih besar dari loyang yang kita pakai. Kemudian loyang tersebut akan kita isi dengan air panas. Sebelumnya kita sudah panaskan oven di suhu 120 derajat Celcius, lalu kita panggang di suhu yang sama selama 60 menit atau selama 1 jam. Setelah 1 jam, kita hidupkan api atas selama 5 menit untuk memberikan warna pada permukaan cake. Setelah itu, kita angkat dan kita taruh di cooling rack. Selanjutnya, kita keluarkan dari loyang. Kita lepaskan kertas rotinya perlahan-lahan ya. Setelah suhunya turun, kita potong seperti ini. Sekarang kita lihat hasilnya. Rasanya sangat enak. Kalau teman-teman menyukai video saya, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.